Halo, jumpa lagi dan saya di channel Elnet TV. Kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi buat teman-teman para gamers-gamers sejati di seluruh Indonesia yang sedang mencari diamond buat gamenya. Sini saya punya rekomendasi sebuah aplikasi yang menurutku itu sangat keren sekali dan harganya itu murah-murah banget. Tapi sebelum itu saya mau kasih info ke teman-teman bahwa di sini saya tidak di endorse atau dibayar oleh aplikasi tersebut. Jadi ini murni dari diri saya sendiri ingin berbagi ke teman-teman semua. Oke, langsung aja. Jadi nama aplikasinya adalah Order Kuota, teman-teman. Silakan teman-teman pergi ke Play Store. Ketikkan aja di sini Order Kuota. Oke, di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi tinggal buka saja. Oke, seperti ini penampakan aplikasinya. Jadi di sini selain teman-teman bisa membeli diamond game, di sini teman-teman bisa juga jualan pulsa. Ya, di sini banyak sekali pulsa. Semua operator ada ya. Jadi buat teman-teman yang pengen jualan pulsa juga bisa download aplikasi ini. Dan di sini harganya sangat murah-murah sekali. Oke, langsung aja setelah teman-teman download, daftar seperti biasa, layaknya aplikasi. Setelah itu teman-teman harus isi saldo dulu, deposit. Di sini ketikkan jumlahnya. Jumlah nominal berapa teman-teman pengen isi saldonya. Kemudian pilih metode pembayarannya. Ini banyak banget ya teman-teman, game apa banknya, maksudnya ada Bank BRI, Alfa, BCA, BNI, BTN dan lain sebagainya. Atau bisa teman-teman kalau punya aplikasi Dana bisa via Dana, OVO, Shopee, Link aja, atau via GoPay dan juga virtual account. Jadi bebas ya teman-teman pengen transfer via apa. Oke, nanti kalau misalkan sudah deposit dan saldo teman-teman sudah bertambah, silakan teman-teman pergi ke menu digital. Nah, di sini sudah terlihat ada top up game. Jadi kalau teman-teman pengen beli diamond, di sinilah tempatnya. Kita tekan. Lihat teman-teman, di sini gamenya lumayan banyak sekali ya. Ada Mobile Legend, Free Fire, AoV, PUBG, PUBG, CODM dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Oke, saya akan ambil contoh satu saja teman-teman untuk diamondnya, yaitu diamond Free Fire, karena Free Fire ini sekarang sedang booming sekali. Jadi banyak yang main Free Fire, jadi banyak juga yang nyari diamondnya. Nah, di sini untuk harganya cukup kompetitif, atau menurutku sih udah murah banget ya, karena di sebelah itu harganya lumayan mahal-mahal. Dan kalau misalkan teman-teman biasanya itu beli di Dunia Game atau di Kodashop ya kalau nggak salah, atau Unipin gitu. Nah, untuk di sini itu harganya sepertinya lebih murah dari itu teman-teman. Coba kita lihat satu aja, 12 diamond harganya 2.250. Kemudian 50 diamond itu harganya 8.000 rupiah teman-teman. 70 diamond harganya 9.950, kemudian 140 diamond itu harganya hanya 19.525. Dimana kalau kita lihat di
aplikasi sebelah itu harganya 20.000 ya teman-teman ya. Kemudian untuk 355 diamond ini kalau di aplikasi sebelah itu harganya 50.000-an. Di sini harganya hanya 48.000 saja. Dan di sini ada 720 diamond itu harganya hanya 95.700. Kalau di aplikasi sebelah ini harganya bisa 100 ribuan ya teman-teman. Oke, untuk 1450 diamond itu harganya 190.800. 2180 diamond harganya 286.250. Ini sudah cukup murah banget teman-teman. Untuk Mobile Legend coba kita lihat ya Mobile Legend. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk Mobile Legend juga harganya cukup murah-murah juga. Ya intinya bersaing lah sama aplikasi-aplikasi sebelah. Jadi buat teman-teman yang sedang cari diamond buat game kesayangan kalian, silakan teman-teman download aja ini aplikasi. Ini aplikasinya keren sekali. Jadi di samping bisa beli diamond, teman-teman juga bisa beli pulsa, kuota dan lain-lain sebagainya, ada semua di sini. Oke, itu dia sedikit informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, buat teman-teman RTRWnet, karena channel ini itu membahas tentang RTRWnet. Kalau misalkan teman-teman pengen jualan diamond seperti ini, teman-teman bisa pakai aplikasi ini. Karena biasanya itu RTRWnet itu identiknya dengan anak-anak main game. Jadi teman-teman bisa sambil jualan diamond game seperti ini. Ya lumayan nambahin pundi-pundi recehannya. Oke, sekian dulu dari saya pamit undur diri. Sampai jumpa.